Aibtu Muhsin Babinkam Tipmas Kelurahan Cipete Utara selain melaksanakan patroli sambang warga, juga memberikan santunan kepada warga lansia seorang janda yang menderita sakit stroke yang sudah menahun yang bernama Ibu Mariyati berusia 70 tahun yang beralamatkan di Jalan Haji Jian, RT 11 RW 3 Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di hari Jumat yang barokah, Aibtu Muhsin Babinkam Tipmas Kelurahan Cipete Utara berbagi sebagian rezekinya dan mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk yang memerlukan bantuan. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.